salah siapa sih nih? Siapa ngelempar di bola? Jangan! Jangan buang bola Ratu! Jadi ini bola kamu? Aduh, maaf ya. Ratu suka nakal. Oh, iya ya gak apa-apa. Ini sayang bolanya. Makasih, Tante. Sama-sama. Aduh, Ratu jangan lari nanti jatuh. Pak, itu tadi anaknya Pak Surya? Bukan, itu cucunya, Neng. Bapaknya Non Ratu, pewaris kekayaannya Pak Surya. Nah, kalau ibunya sudah meninggal, makanya Pak Surya teh suka bawa cucunya ke sini. Oh. Sudah tuh, Neng. Jangan telalit begitu ya. Iya, Pak. Yaudah, kalau gitu saya duluan ya. Mangga, Neng. Mangga. Bawa apa nih? Perasaan bawa parfum gue nggak kayak gini deh. Bau durian ini mah. Abah! Ini segit pisah nih, teh kanutinya durian teh aduk. Iya teh, durian teh buat dimakan, sanes ya, buat di. Iya, tak dulu, abah dulu ini nih. Nu iya teh koning lu segit pisahnya, ini jatah. Ini ampuk, teh si abah. Ayo oke, abah mau buat ampuk, ini lah. Iya, iya, suka sedua angin, dua anak. Ampuk! Eh, si Neng. Ah, Ari Sugante, kamu teh sudah pergi. Abah sama Ambu kan udah tahu kalau Rere tuh nggak suka sama bau duren. Ini malah makan duren lagi, kenapa sih? Neng, Rere sayang kecintaan Ambu, putri Ambu tersayang sepanjang masa. Tadi teh Abah ketemu sama calon besan. Iya, ketemu sama calon besan teh Abah tadi kasih duren. Nah, kalau udah dikasih duren mah atuh kan kalau dibuang mah sayang, atuh namanya juga rezeki. Ya. Bener pisan. Neng, kamu terus belajar toleransi sama makanan kesukaan orang. Eh, coba nanti kalau calon suami kamu itu hobinya makan duren, kumaha tah? So, kumaha ayo. Ya langsung Rere batalin aja pernikahannya. Lagi siapa juga sih yang mau nikah? Emang Rere udah bilang Rere mau terima atau enggak pernikahan yang Abah sama Ambu rencanain? Kan belum. Eh, Neng. Siapa yang nanya pendapat kamu? Kamu teh gini ya, kalau Abah sama Ambu sudah beliin jodoh buat kamu, kamu harus nurut, harus mau ya. Gitu. Begitu. Neng, 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 Neng. Abah sih. Tuhan, ini gara-gara bau durian nih. Udah, Rere mau pergi aja. Ntar kalau pulang, bau duriannya harus udah hilang ya. Bau banget ya, Rere. Pusing. Mual. Apa? Bagus ini. Bagus ini. Itu Abah. Kamu tuh aneh banget ya. Masa cuma gara-gara bau durian bisa mual-mual? Lagian tuh ya, orang tua kamu suka banget sama duren. Tapi kamu baru nyium bau duren udah kayak gitu. Jangan-jangan kamu tuh bukan anak kandung mereka ya. Kamu anak bule nemu di jalan. Sembarangan kamu kalau ngomong. Terus nanti kalau misalnya kamu punya suami yang suka banget duren gimana? Nah, itu dia tuh. Abah sama Ambu aku juga baru aja ngomongin. Kayaknya abah aku tuh yakin banget kalau jodoh aku tuh suka makan durian juga sama kayak dia. Aneh deh. Hah? Kamu udah dijodohin? Sama siapa? Kok gak pernah cerita sama aku? Itu dia makanya. Aku tuh juga baru dikasih tahu kalau aku dijodohin sama abah sama ambu aku tuh minggu lalu. Itu loh sama anaknya Pak Surya. Pak Surya yang punya perusahaan Bintara. Perusahaan properti yang terkenal itu loh. Kamu tahu kan? Re, perusahaan Bintara? Itu kan tempat aku kerja. Dan Pak Surya itu bos aku. Loh, berarti kamu kenal dong sama anaknya Pak Surya? Ya, enggak sih. Ya, kirain kamu kenal.
Tapi tadi pagi aku ketemu loh sama cucunya Pak Surya. Dan katanya security, ibunya itu udah meninggal. Dan anaknya Pak Surya itu sebagai pewaris kekayaan tunggalnya Pak Surya. Berarti anaknya Pak Surya itu udah anak satu. Iya, berarti gitu kali ya. Jodohin aku sama duda anak satu. Aku kan belum siap punya anak. Aku harus ngebatalin perjodohan ini nih. Ini gimana caranya ya? Kamu teh, kok tiba-tiba ngekosku naon kamu teh? Marah gara-gara kemarin masalah duren, iya? Kok aneh kamu teh kumaha? Rere, kamu teh ya, begitu-begitu aja juga menikudu ngambek. Aku naon? Sehingga budak letik wae, budak teh udah gede juga. Nih dengerin, pokoknya Ma Ambu sama Abah janji tidak akan makan duren lagi, ya? Rere tuh gak ngambek, Rere cuma pengen mandiri. Hah? Mandiri. Ari kamu itu pikiran mau dikemanain? Kamu teh kan sebentar lagi mau nikah. Ngapain atau kamu teh mau ngekos segala? Ya Rere tuh belum siap mau nikah, Ambu. Lagian Rere belum kenal sama calon suami Rere. Ya makanya kamu teh kenalan heula, kenalan dulu. Biar nanti besok Abah suruh Pak Surya datang ke sini bawa anaknya biar kenalan sama kamu, biar dekat begitu. Enggak usah Abah, enggak usah. Enggak usah kumaha. Lagian tuh Rere pengen nyobain mandiri dulu. Nanti kalau Rere udah siap, baru dia tuh dikenalin sama Rere. Mandiri kumaha kamu teh sok? Udah enak-enak kamu teh jadi anak juragan ente. Malah nyari masalah. Kumaha kamu mah? Tak bener. Rame. Itu budak dasar anak Abah. Anak Ambu. Ya anak duaan. Ya nges lah. Rere udah punya tabungan. Rere mau buka usaha sendiri. Usaha sendiri? Usaha naon? Iya budak teh bener-benernya. Ari kamu teh mau usaha apa atuh gelis, Rere cantik tersayang? Ya belum tahu. Rere mau jualan sop buah kali. Hah? Sop buah? Ya ampun ele-ele Ari kamu sok rupa-rupa eta pikiran. Rere, kamu teh dengerin ya. Kamu teh anak juragan perkebunan teh. Nah, Ari kamu punya cita-cita jadi jualan sop buah. Kamu teh gimana sih? Kamu teh udah hidup enak, susah malah dicari-cari. Bener kamu mah. Alah geus amuk, geus ulah biarin aja lah, terserah lah. Kumaha manehna weh, dibejar oge mah bisa urang mah. Terserah lah Abah mah, luar ngiluan terserah. Tuh, Abah jadi marah. Iya, pokoknya mah dengerin. Ambu mah tidak akan pernah mengizinkan kamu kos, apalagi kamu teh jadi penjual sop buah. Ih, moal nepi iraha oge di izinkeun. Geus, Ambu antepkeun weh. Biar dia ngerasain hidup di luar teh kumaha emana gampang. Nanti juga kalau habis uang dia balik lagi. Udah biarin aja lah. Pusing. Kan? Sok tak pikiran. Papi, tolong anterin Ratu ya. Mami lagi ada kerjaan. Memangnya anak itu kemana sih? Ya biasa lah, Pi. Kayak nggak tahu aja. Yaudah sayang ya, naik mobil opa yuk. Ayo cepet, opa buru-buru. Ini ya, Teh. Kasih, Teh.
Alhamdulillah, hari pertama dagangan laris manis. Apa nih? Kok kayak bau dur duren? Mbaknya ngomong apaan sih? Itu mulut tuh jangan ditutup kalau mau ngomong, jadi nggak jelas kedengerannya. Kalau mau jualan durian jangan di sini dong. Permisi dulu sama tetangga. Jualan durian yang jauh aja di sana, jangan di sini. Bau tahu. Ini kan tempat gue. Jadi gue bebas dong mau jualan apaan aja. Iya, tapi jualan lo tuh bikin gue nggak nyaman. Bau banget tahu. Durian lo tuh bau banget. Gini deh, gue punya ide. Gimana kalau lo aja yang jualannya pindah? Lo kan baru nih di sini. Gue jualan udah lama. Selama ini juga belum pernah ada yang komplain. Baru lo doang nih yang bawel. Bau banget lagi. Sendiri ku telah lama menyendiri. Mendapatkan gorengnya 2 ya. Bungkus. Iya. Sebentar ya. Dia jualan sop durian. Aduh. Iya, sebentar ya. Ini mau dibelah dulu duriannya. Dimana cinta yang sejati? Nih, 2 ya. Terima kasih ya. Re, lo tuh kenapa sih? Nyuruh gue buru-buru tuh main banget deh. Re, kenapa sih? Aku bangkrut nih. Bangkrut? Masa baru hari pertama udah bangkrut sih? Ya namanya orang jualan tuh hari pertama sepi, wajar lah. Ya awalnya itu emang jualan aku tuh laku banget. Tapi ternyata di samping aku itu jualan durian plus sop durian. Dan ternyata orang-orang tuh lebih suka sop duriannya dia dibanding sop buah aku. Kamu bisa bayangin kan kondisi aku gimana sekarang? Oh gitu. Ya udah, kamu pindah tempat aja, cari tempat lain. Enak aja kamu ya kalau ngomong ya. Aku tuh udah bayar sewa tempat itu selama 1 tahun. Mana ada duit lagi buat nyewa tempat yang lain? Iya sih. Udah nih, kamu ambil aja nih semua sop buahnya. Bagiin tuh ke semua teman-teman kantor kamu. Daripada mubazir. Aku udah males jualan dah. Pasin aja sana. Gimana sih? Katanya mau belajar hidup mandiri. Baru ketemu saingan satu aja. Udah nyerah. Udahlah. Mending kamu nikah aja sama anaknya Pak Surya. Enak-enak. Punya suami orang kaya. Ini, amit-amit. Gak mau aku. Ya, kalau dia belum punya anak sih, ya, aku mau aja. Ya udah, makanya jangan nyerah gitu dong. Semangat. Mana mau semangat, dagangan gak ada yang laku. Baru hari pertama, ya nyantai aja kali. Ya tetap aja. Ya biasa aja kali, gak usah cemberut. Tumben kamu beli es buah banyak banget.
Iya, aku tuh gak beli lagi. Aku dikasih sama teman aku, si Rere. Rere? Rere teman kamu SMA yang cantik banget itu? Iya. Eh Tom, tau gak? Dia aneh banget deh. Masa ya cuman gara-gara dia tuh nolak perjodohan orang tuanya sama dua anak satu, terus sekarang dia jadi ngekos dan jualan sop buah. Padahal kan dia belum ketemu sama calon suaminya. Kalau misal ketemu terus dia jatuh cinta gimana? Ya udahlah, jodohin aja dia sama aku. Aku kan masih bujangan. Lagian ya, aku tuh udah suka sama Rere dari dulu. Dari pertama kali kamu jalan sama dia. Nah, cuma kamu aja gak mau kenalin aku sama dia. Gak bakalan. Lagian ya, aku tuh gak mungkin kenalin teman aku sama cowok pengangguran kayak kamu. Ya udah. Kalau dia gak mau bantuin deketin, aku juga bisa deketin sendiri kok. Ha, ini pengharum ruangan pasti bisa ngalahin bau-bau durian itu. Buahnya 2 bungkus, Teh. Oh, iya, Teh. Bentar ya, Teh. Bau pengharum ruangannya nyengat banget, Teh. Ngapain sih naruh pengharum ruangan banyak kayak gini? Kan bau buah lebih segar. Ya, biar makin seger aja, Teh. Daripada nyium bau durian. Ih, mending bau durian kali, Teh. Udah ah, saya nggak akan jadi beli. Nanti es campurnya kecampur sama pengharum ruangan lagi. Si Teh. Yah, bikin apes nih pengharum ruangan. Udah lah, cabut lagi aja lah. Wah, bener-bener nih. Mudah-mudahan itu tukang durian gak jualan lagi selamanya di sini. Tentram banget nih. Nyaman banget. Gak ada bau durian. Enak banget nih jualan kalau kayak gini caranya. Sia-sia dong kita datang ke sini. Ternyata Rere itu ngekos. Siapa sih yang ngijinin Rere kos? Bu Surya, ini nih si Abah yang ngijinin Rere ngekos. Dah saya mah keberatan. Soalnya tahu kalau Rere teh mau nikah. Begini Kang Surya. Si Rere teh anaknya teh susah diatur, keras kepala. Jadi kalaupun dikasih tahu pasti ngelawan. Ya udahlah, saya biarin aja, nanti juga balik lagi. Sama kelakuannya seperti anak kami. Dia juga anaknya keras kepala. Pusing saya. Iya, terus gimana? Mereka mau dijodohin. Yang satu ke sana, yang satu lagi ke sini. Kapan mereka ketemunya? Duh. Pi. Pusing nih kepala Mami. Tuh kan. Mama kalau udah ngomongin masalah ini pasti deh langsung stres. Oh, aku pusing banget kayak gini sih. Yaudah kita pulang aja deh. Yaudah aja, yuk pulang yuk. Ibu balik ke mana? Ibu, ntar ya. Kenapa sih orang-orang tuh lebih suka sop durian dibanding sop buah? Apa enaknya sih sop durian? Bau gitu juga. Ya Allah, semoga orang-orang itu berubah pikiran buat beli sop buah ya Allah. Mas, satu yang mas, cepetan ya mas. Iya, sebentar mbak ya, sebentar ya. Iya, ini nih. Tuh. Mas, saya duluan mas.
tadi nih, Mas. Mas. Bentar ya. Lama lagi. Halo? Mas. Ya udah, saya langsung ke sana ya. Iya. Ini iya ya, ini punya masnya. Mas. Terus yang kita mana? Itu gimana, Mas? Mas panas sih, cepetan. Saya haus banget. Buat, buat Mas-mas sama Mbak-mbak yang lain, maaf ya, dagangan saya harus tutup karena saya ada urusan mendadak. Ada sop buah, kita makan sop buah ya. Teh, sop buahnya satu. Buruan ya teh, saya haus banget soalnya. Ya teh, saya satu. Ini teteh-teteh sama AA serius mau beli sop buah? Ya iyalah teh, kalau kita nggak mau beli ngapain kita kesini? Teteh serius mau jualan nggak sih? Iya iya, serius atuh teh. Ya, bentar ya, bentar saya buatin dulu. Iya iya, iya. Ya, siapa yang mau satu? Siapa? Hey, Ratu kenapa belum pulang? Belum. Emang yang jemput Ratu siapa biasanya? Oma, kadang Papa. Emang mamanya Ratu gak pernah jemput? Ratu gak punya mama. Maafin papa ya, kamu kelamaan ya nungguin papanya ya. Oma mana? Kok nggak Oma yang jemput? Oma lagi sakit, makanya kita sekarang langsung ke rumah sakit jenguk Oma ya. Yuk. Ratu keren banget. Alhamdulillah, dagangan hari ini laris manis. Mudah-mudahan itu tukang duren gak bakal jualan lagi selamanya di sini. Mbak, sop buahnya 10 bungkus ya? Iya Mas, ya. Bentar ya, Mas. Kamu Rere bukan? Iya, Mas. Kamu siapa? Kita udah pernah kenal ya? Kenalin. Aku Tommy. Aku calon suami kamu. Pasti Bapak sama Ibu kamu belum pernah kasih lihat foto aku kamu ya? Nggak pernah tuh. Ya udah. Sekarang aku kan udah depan kamu. Berarti kamu udah kenal kan? Kenapa? Kamu beneran anaknya Pak Surya? Yang duda anak satu itu? Duda? Kata siapa? Aku masih bujangan kok. Ya, kata teman aku sih. Dia katanya kerja di perusahaan papa kamu. Oh, ya. Berarti teman kamu itu salah dengar. Terus kamu tahu aku jualan sop buah di sini dari mana? Ya, nggak tahu dari siapa-siapa sih. Tadi kebetulan aja aku lewat sini. Terus aku lihat kamu. Makanya aku mampir. Tapi kamu jangan bilang Abah sama Ambu ya kalau aku jualan sop buah. Terus kamu juga jangan bilang kalau kita udah ketemu. Soalnya aku nggak mau disuruh nikah buru-buru.
Emangnya kenapa? Ya, aku nggak mau nikah sama orang yang aku nggak kenal pribadinya kayak gimana. Ya udah, kalau gitu aku bakal setiap hari datang ke sini, biar kamu kenal pribadi aku seperti apa. Oke? Oma, Opa. Ya tuh. Oma sakit apa? Oma nggak sakit kok. Oma cuma butuh istirahat. Mi, Mami pasti sakit karena kecapean ya, antar jemput Ratu setiap hari. Maafin Kenan ya, Mi. Pokoknya mulai besok, biar Kenan yang anterin Ratu setiap hari. Papi heran deh sama kamu. Kenapa sih kamu mentingin jualan durian daripada ngurusin Ratu, ha? Opa jangan marahin Papa. Ratu bisa kok pulang sama pergi sendiri, nggak usah diantar. Enggak kok sayang, pokoknya Papa janji sama Ratu, mulai besok Papa akan selalu punya waktu buat Ratu, ya. Makasih Papa. Kenan, makanya mulai sekarang kamu harus berpikir, kamu harus segera menikah. Ya agar selamanya kan istri kamu yang nganter Ratu. Tadi kamu juga harusnya ketemu sama calon mertua kamu, tapi mereka keburu pulang. Mi, Kenan pamit duluan ya. Kasian Ratu baru pulang sekolah takutnya kecapean. Yang penting sekarang Mami udah baik-baik aja kan. Tuh gitu kan Mi, kalau disinggung masalah pernikahan pasti deh menghindar. Kelihatannya lagi happy banget nih hari ini. Senyum-senyum terus, beda sama kemarin. Tahu nggak, hari ini tuh ada dua hal yang bikin aku happy. Yang pertama, dagangan aku tuh laris manis, habis semuanya. Terus yang kedua, aku udah ketemu sama anaknya Pak Surya yang mau dijodohin sama aku. Dan ternyata dia tuh masih bujangan tahu. Kamu salah informasi. Oh iya? Emangnya kamu kapan ketemu sama dia? Tadi. Dia datang ke tempat sop buah aku. Kok dia bisa tahu kalau kamu jualan sop buah di situ? Katanya sih tadi dia pas lagi jalan terus dia ngeliat aku. Ya terus dia jadi mampir deh. Soalnya kan dia udah pernah ngeliat foto aku, jadi dia kenalin mukanya aku gimana. Jadi ya udah dia kenalin aku. Ya bagus lah kalau gitu. Jadi kan kamu nggak perlu nolak perjodohan ini lagi. Terus kamu nggak perlu jualan sop buah dan ngekos lagi, ya kan? Iya. Yang gak nolak perjodohan juga sih, tapi paling gak aku tuh punya waktu buat nunda perjodohan aku supaya aku tuh bisa lebih mengenal pribadinya Tommy tuh kayak gimana. Tommy? Iya, Tommy. Nama anaknya Pak Surya itu ternyata Tommy. Selama ini kan aku gak pernah nanya sama si Abah namanya anaknya Pak Surya itu siapa, dan aku juga gak pernah lihat fotonya, aku males liatnya. Terus? Kamu percaya kalau Tommy itu cuma dijodohin sama kamu? Ya, nggak percaya banget sih. Tapi kan kalau dia ngebohong, pasti bakalan ketahuan juga. Keterlaluan, Tommy. Tommy! Tommy! Aduh. Bangun, bangun! Apaan sih? Kamu habis nemuin Rere ya? Oh. Rere udah cerita ya? Maunya dia ngomong apa sama kamu? Gila kamu ya? Bisa-bisanya kamu ngaku sama Rere kalau kamu tuh cowok jodohnya sama dia? Kalau sampai Rere tahu kamu bohong dan tahu kalau kamu tuh sama aku gimana? Hah? Persahabatan aku sama Rere bisa hancur tau nggak? Ya jangan sampai ketahuan lah. Lagian kamu sendiri kenapa nggak mau deketin aku sama dia? Ya aku cari cara sendiri lah. Iya, tapi kan gak gini caranya. Kalau kamu gentle, kamu bilang apa adanya sama dia. Iya, tapi pas itu aku gak tahu caranya gimana untuk deketin dia. Lagian kamu gak usah takut deh. Aku yakin kok, aku bisa dapetin dia. Pede banget kamu ya. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku kan bilang sama Rere kalau kamu itu bukan cowok yang jodohin sama orang tuanya. Eh, jangan dong. Sisi udah deh, gak usah marah-marah dulu sih. Duduk. Sini, Dok. Hei,
Aku janji, aku gak akan mainin Rere. Aku udah jatuh cinta sama Rere dari dulu. Dari pertama kali kamu ajak jalan dia bareng. Gombal. Aku serius kok. Aku minta tolongnya sama kamu. Kamu kan tahu, Rere itu gak suka sama cowok yang dijodohin sama orang tuanya. Ya seandainya kalau Rere emang suka sama aku, dan dia mau menikah sama aku, dia nikah sama orang yang dia cintai. Bukan duda anak satu yang gak dia kenal. Kamu mau kan? Tolongin aku. Bentar ya, ini dibikinin dulu ya buat yang lain ya. Tadi A-nya pesan berapa? Satu juga? Oh iya. Bentar ya A ya, dipotong dulu buahnya. Satu lagi ya Teh, bentar Teh. Damba. Aduh. Kenapa si pengacau itu datang lagi sih? Maaf ya, A. Maaf ya. Maaf ya, Teh. Maaf. Aduh. Itu kan papanya Ratu. Oh, jadi dia jualan durian di sini. Ya, makasih ya. Si Anaten, yuk. Ya, makasih. Oke, sebentar ya. Mas, buah duriannya berapaan? Ini petehnya ya. Papanya Ratu. Ibu guru teh ada apa? Aku mau beli duriannya dong. Mau beli berapa? 3 aja. Oh, ya udah. Jangan panggil aku Bu Guru dong. Panggil aku Nadia aja. Oh, iya ya, Nadia. Biar saya siapin dulu ya duriannya. Dari mana nih? Wah, bener-bener nih. Tuh jangan di sini dong. Lagian baunya tuh nyengat kemana-mana. Lah, kok ngambil sewot sih? Aku udah biasa kali nyimpan sampah di sini, terus besoknya aku buang ke tempat sampah. Iya, tapi perut saya mual, itu nyium bau duren. Ya udah sana cari kosan lain aja, cari tuh kosan yang peraturannya enggak boleh makan duren.
kenapa sih kamu sejak berjualan tuh gak punya waktu buat Ratu? Mi, nanti kan masih ngerintis. Kamu tuh otaknya konslet kali ya. Papi kamu tuh punya perusahaan. Kenapa sih kamu gak terusin perusahaannya papi? Kok malah jualan? Kenan tuh mau hidup mandiri. Kenan gak mau terus-terusan bergantung sama mami sama papi. Sepertinya memang kamu harus segera dijodohin sama anaknya Pak Nandang. Kenan kasih tahu ke mami sekali lagi ya. Kenan gak mau dijodohin. Sebentar ya. Mami ambil fotonya buat kamu. Nih, kamu lihat dulu dong orangnya itu kayak apa. Aduh, nih. Terserah Mami deh. Intinya Kenan gak mau kalau dijodoh-jodohin. Kenan, lihat. Keras kepala banget sih. Duh, maaf ya kamu jadi bangun ya. Berisik suara Oma. Yaudah, sekarang bobo lagi yuk sama Oma yuk. Ayo. Oma, itu foto apa? Ratu boleh lihat gak? Boleh, boleh. Ratu, ini foto calon mamanya Ratu. Ih, cantik banget, Oma. Kayak kamu. Yaudah, sekarang kamu bobo ya. Nih, kamu boleh pegang kok. Ah, sini aku bantu. Kamu kok baru buka sih jam segini? Telat ya? Siangan bangun ya? Loh, kamu sakit? Kok jualan sih? Aku gak sakit. Tapi semalaman itu aku gak bisa tidur gara-gara kebauan durian. Kamu gak suka bau durian? Tapi kamu jualan di sebelah tukang durian? Ya justru itu, waktu aku sewa tempat ini tuh aku gak tahu kalau sebelah aku tuh jualan durian. Ya pantas aja, setiap aku ketemu kamu tuh, kamu selalu ditutupin hidungnya pakai serbet. Pikir kamu alergi debu. Mas, duriannya. Ya, makasih bang. Bentar ya. Makasih. Sebentar ya. Waduh, mati aku. Kenapa? Itu tuh, yang beli durian. Dia itu tetangga di kosan aku. Aduh, kalau dia makan durian malam ini, aku kebauan lagi dong, gak bisa tidur lagi. Mau tolongin aku nggak? Tolongin apaan? Please dong, kamu beliin semua duriannya biar dia nggak usah beli. Biar aku ntar nggak kebawa ntar malam. Tolong ah. Semuanya? Iya semuanya. Beli. Iya. Mas, duriannya saya borong semua ya. Ini juga nih. Ah, nggak bisa. Kalau ini mah udah dibeli sama tetehnya. Ah, biar yang lain aja ya. Ini cakep nih, kayak gue suka nih. Nggak bisa kayak begitu, ada hukum-hukumnya. Maaf. Gue bayar 2 kali lipat deh. Gak boleh gitu, A. Ini tetap punya tetehnya. Sama biar yang lain aja, ya. Bener, gak jadi deh gue. Mau gak jadi beli? A, ini gak jadi diborong? Gak. Ya, kayaknya dia marah deh ini durian yang aku beli. Udah, gak apa-apa. Sorry banget ya. Penjual duriannya gak mau jual duriannya sama aku. Ya, udah deh. Ini mah ntar malam aku gak bisa tidur lagi nih kebawaan sama durian. Kamu tenang aja. Aku jamin mulai besok kamu gak akan lagi ke bawah durian. Oke? Thank you.
ternyata jepitan jemuran sama tisu wangi ini ampuh juga buat ngilangin bau durian. Wah, mabuk durian tuh kayaknya dia. Kalau mabuk durian, biasanya dia minum air langsung dari kulit duriannya. Biasanya mabuknya langsung hilang kok. Cepetan minum. Masa sih? Ya udah, kalau nggak percaya. Lapor polisi aja, Kang. Ada apa, Kang? Biasanya di sini daerahnya aman kok. Ini teh kios duriannya kemalingan. Duriannya habis semua. Ya ampun, aneh amat. Emang kok durian sih? Iya, padahal di sebelah sini ada toko handphone, tapi malah toko durian yang diambil. Habis semua duriannya. Udahlah, biarin aja. Sekarang kan kamu jadi aman, nggak ada bau durian lagi. Tutup sih. Masih belum jera juga makan durian. Loh, kamu? Jualan di sini juga? Ya ampun, itu mata kamu kemana setiap beli durian? Emang kamu gak pernah lihat apa aku jualan di sini? Ya aku kan beli durian supaya bisa deket sama penjualnya. Kita kan satu kosan. Aku belum tahu loh nama kamu siapa. Oh iya, kita belum kenalan ya? Kenalin, aku Rere. Panggil aja Nadia. Oh, Nadia, iya. Rere, resep kamu yang kemarin itu manjer banget loh. By the way, makasih ya. Bentar deh. Kamu tuh naksir sama yang jualan durian di sini ya? Rere, aku ikut duduk di sini ya. Sambil aku nunggu, barangkali aja nanti siang dia buka. Aduh, mendingan kamu pulang aja deh. Dia tuh gak bakalan jualan hari ini. Tahu dari siapa? Soalnya tadi malam itu durian dia tuh habis dimaling sama orang. Ya kalau jualan palingan ya besok kali. Itu juga kalau duriannya ada. Masa sih? Tadi pas dia jemput anaknya, dia kelihatan biasa aja kayak gak ada masalah. Hah? Dia udah punya anak? Iya. Anaknya itu murid aku di TK. Loh, kamu guru TK? Iya, makanya aku kenal sama dia. Ya ampun, Nat. Kamu tuh cantik ya, kamu tuh masih muda, single lagi. Masa kamu naksir sama duda anak satu, tukang durian lagi? Kamu tuh masih bisa dapet yang lebih baik, tau gak sih? Ya abis gimana dong, hati aku udah kepentok. Yang penting, dia bukan suami orang.
Aduh, Abah, ya teh kumaha atuh kita teh sudah keliling-keliling kemana-mana, tapi Rere teh tidak kelihatan juga. Aduh, Abu mah tambah cemas, Bah, cemas. Ya Allah, Rere. Sabar, Abu, sabar. Kan belum semua tempat kita datangin. Mungkin aja Abu ya. Gimana kalau besok kita terusin lagi nyarinya? Sekarang mah kita pulang aja dulu. Apa teh capek atuh, Abu capek dari pagi kita jalan teh atuh. Ih. Pika sebelum pisan. Ih, si Abu mah kalah ngambek kumaha sih? Ah. Bodoh ah. Ratu itu gak mau dibawa ke kamarnya sebelum dia liatin buku gambarnya sama kamu. Sepertinya Ratu itu pengen banget punya mama. Kenan, besok itu papa kamu mau keluar kota. Dia pengen banget kamu ketemu klien meeting. Ya, sempatin waktu ya. Susah banget sih diatur ya. Cepat! Biasalah kalau misalnya Pak Surya lagi keluar kota, pasti dia yang gantiin meeting sama klien. Oh gitu. Yaudah ya, gue duluan. Iya. Pantes orang tua Rere jodohin dia sama anaknya Pak Surya. Ternyata biar duda, tapi dia keren banget. Alias Duren. Nih. Makasih ya. Kamu kok tiap hari kesini sih? Emangnya kamu gak ngantor apa? Hah? Kan jam segini harusnya kamu ada di kantor. Demi kamu, semua itu bisa diatur. Iya, tapi kan gak tiap hari juga kali. Ya aku juga gak mau gara-gara aku kamu ngorbanin kerjaan kamu. Mas, gimana sih? Ini durian busuk kok dijual? Aduh, biasanya mah gak begini. Biar saya ganti yang lainnya. Nah, udah masak-masak. Ganti juga paling nanti busuk lagi. Ya bener. Mas, jadi kamu mau jualan. Bau busuk kan. Bentar lagi, dia juga bakal tutup. Gak mungkin kan dia punya uang banyak buat beli durian lagi. Gak mungkin dia tutup, orang duriannya masih banyak kayak gitu. Ya gak mungkin juga kan, ada orang mau beli durian busuk. Loh, kok kamu tahu sih? Wah, jangan-jangan kamu ya yang naruh durian busuk di situ? Iya, kan biar kamu gak ada saingannya lagi. Lagian kan kalau durian itu udah busuk semua, jadi kamu gak kebauan duriannya. Dan kamu gak harus jepit hidung kamu tuh pakai jepit jemuran lagi. Iya, tapi kan caranya gak kayak gini juga kali. Aduh, aku tuh gak suka deh kalau kamu curang-curang kayak gini. Aku gak mau tahu, kamu harus minta maaf sama dia. Tapi aku ngelakuin ini semua demi kamu. Kalau kamu gak mau minta maaf, ya udah kamu gak boleh kesini lagi. Soalnya aku gak suka sama orang licik kayak kamu.
Kok gue ngerasa gak enak ya sama orang itu? Kalau dia beneran bangkrut gimana ya? Terus gimana dia bisa biayain anaknya? Sop duren, sop du... Teteh, ayo atuh dibeli sop durennya, buahnya teh segar, ayo. Nih teh, makasih ya teh. Sop duren, teteh, ayo dibeli. Pokoknya buahnya dijamin segar, sop duren, ayo. Sop duren. Gak mau coba sop duren, Gak, nanti dikasih duren busuk lagi. Ya ampun sih, mana ada penjual itu yang mau merugikan pembelinya? Mana ada penjual yang mau kehilangan pelanggannya, Itu kemarin, itu paling dia lagi apes aja dapat duren busuk. Ini, Kasih, Kasih, sini. Pasti lu mau ngeledekin gua kan? Karena sop duren gua gak laku lagi. Ini sensi amat sih. Gua kasih tahu sama lu ya. Setiap orang yang mau bangkrut, itu udah pasti sensi. Dan gua yakin, kalau sampai bener gua bangkrut, lu tuh pasti orang pertama yang bakal ketawa. Karena lu gak suka bau duren. Wah, bener-bener nih. Gue datang ke sini tuh mau ngajakin lu kerja sama. Kerja sama apa? Nih, gue mau bantuin lo. Kalau boleh, sop buah gue dicampur sama sop durian lo. Nanti kan kalau orang-orang pada tahu gue beli durian dari lo, mereka pasti pada percaya kalau durian lo tuh bagus dan mereka pasti mau beli durian lo lagi. Kok lo tiba-tiba jadi baik sama gue? Bukannya lo nggak suka ya sama gue? Yah, namanya manusia juga bisa berubah tiba-tiba kali. Masuk akal sih, tapi tetap aja aneh. Wah, lu jangan ngeremehin niat baik gue dong. Gimana nih, ambil nggak? Ya, gue sih setuju sama ide lu. Tapi emangnya lu siap, terus lu kuat tuh nyium bau duren pas lagi nyajiin hidangannya. Hah, itu sih bisa diatur. Gimana? Deal? Oke, deal. Bener ya? Deal.
kesempatan kamu buat minta maaf sama dia. Aku gak mau. Lain juga aku ngerasa aku gak punya salah sama dia. Aku ngelakuin ini semua demi orang yang aku cintai. Sorry, tadi aku dengar anak kamu haus, jadi aku bawain, kirain kamu gak ada air minum. Kamu tahu dari mana kalau dia anak aku? Mama! Ayo, sayang. Tuh, ini bukan mama. Ini namanya Tante Rere. Sini yuk. Ini mama, bukan tante. Maafin ya. Iya, gak apa-apa kok. Ratu boleh peluk mama kan? Boleh. Sini, sini. Tuh. Ratu udah makan belum? Udah tadi sama papa, tapi Ratu pengen makan lagi sama mama. Ya udah, kalau gitu kita makan yuk. Loh, emang kamu belum makan? Belum sih, soalnya tadi banyak banget pelanggan, jadi aku belum sempat makan. Ya udah, biar aku yang beliin ya. Gak usah. Aku udah ada nasi bungkus kok, tadi aku udah beli. Yuk, kita makan yuk. Juga masih makan aja. Tadi kan kamu udah makan. Habisannya enak disuapin mama. Re, maaf ya kalau Ratu jadi ngerepotin kamu. Kalau tahu dia ngerepotin gini, gak aku ajak deh. Gak apa-apa kok, anak kamu gak ngerepotin. Malah ngegemesin ya, lucu ya. Kamu tadi belum jawab pertanyaan aku. Kamu tahu dari mana kalau dia anak aku? Aku taunya dari Nadia. Nadia itu soalnya tetangga di kosan aku. Terus dia bilang katanya anak kamu tuh muridnya dia di TK. Ah, iya. Mama, Ratu ngantuk. Mau bobo, yuk. Yaudah, yuk. Sini, yuk. Aduh. Sop buah plus duriannya 3 ya teh dibungkus. Iya, benar ya teh. Mama sini aja, nggak boleh kemana-mana. Udah, biarin aku aja yang bikinin sop buahnya ya. Ya udah, makasih ya. Teh, anaknya ya. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Pagi. Pagi. Nih, duriannya. Makasih ya. Aku perhatiin kamu kok udah gak pernah pakai tutupan itu. Emang kamu udah gak mual kalau cium bau durian? Iya juga ya. Ini mungkin gara-gara tiap hari aku dikelilingin sama durian kali. Jadi aku udah kebal sama bau duriannya. Ya bisa juga sih.
Tapi untung emang kamu gak pakai penutup hidung waktu ketemu sama Ratu. Kalau enggak belum tentu dia mau panggil kamu mama. Oh ya, Ratu juga ngomongin kamu mulu tuh, mama sama papaku. Hah? Masa sih? Iya. Terus malahan dia maksain aku buat ngajakin kamu jalan-jalan hari Minggu nanti. Kan aku jadi gak enak mau ngomongnya. Boleh juga. Aku udah lama gak jalan-jalan juga soalnya. Ya udah, buru-buru ditaro nanti. Oh iya. Lalerin. Ya udah. Aku balik sana. Ya aku juga balik dulu. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana? Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata, tak perlu mencari. Karena, karena, kamulah orangnya. Dimana, oh dimana, cinta yang sejati. Ku cari, ku Mama cari. Cantik banget. Ternyata, ternyata. Kalau cantik, foto dulu dong. Karena, karena. Mamanya cantik banget sih. Aduh, ini pada ngapain sih? Ratu gak mau. Kalau anak kecil jangan mainan handphone. Dan kau hadir merubah segala. Dan kau sayang, sayang. Ratu, ini bukan mama. Bo, yuk. Yaudah, yuk. Sini, yuk. Aduh, 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 aduh. Kok gue jadi kepikiran Ratu, ya? Jangan keseringan panggil Tante Rere pakai mama. Nanti lama-lama Tante Rere kesel loh. Katanya Tante Rere, Ratu gak apa-apa kok panggil Tante Rere mama. Oh ya udah, tapi tetap nanti papa aja yang jemput ya. Ratu gak mau papa yang jemput. Ratu maunya dijemput mama. Sayang, hei Ratu. Nak, hei sayang. Udahlah Kenan. Kamu kenapa sih? Nggak turutin apa maunya Ratu. Lagian ya, Mami juga pengen kenal sama dia. Kalau dia nganterin Ratu pulang, berarti Mami bisa ngobrol-ngobrol dong sama dia. Mi, Kenan tuh nggak mau ngasih harapan palsu buat Ratu. Dia itu udah dijodohin sama orang tuanya. Dan calon suami juga sering datang tempat dia. Kita nggak ada hubungan apa-apa kok, Mi. Pi, sini deh, Pi. Pi, tau gak? Itu loh, yang sering dipanggil mama sama Ratu. Ternyata udah dijodohin sama laki-laki lain. Tuh Kenan barusan bilang. Hah? Tapi kan fotonya mirip sama Rere, Mi. Masa sih kita salah orang?
Lagi pula info tentang kedekatan mereka ini langsung dari panandangnya. Tahu, kok jadi gini? Kamu gila ya? Iya makanya kan, aduh kayaknya aku udah gak waras deh Nini. Tadi tuh aku gak mau dijodohin sama Duda yang udah punya anak karena aku tuh gak siap ngurusin anak. Tapi sekarang aku malah jatuh cinta karena aku makin sayang sama anaknya. Terus Tommy gimana? Dia tuh masalahnya. Pasti Abah sama Ambu aku tuh bakal marah banget kalau aku tuh nolak perjodohan yang mereka rencanain. Re, kalau misalnya Tommy itu bukan cowok yang dijodohin sama orang tua kamu? Ya jelas lah aku pilih Mas Kenan sama Ratu. Kenan sama Ratu? Kamu ada fotonya gak? Ada. Coba aku lihat. Bentar. Nih fotonya. Ini kan Pak Kenan dan cucunya Pak Surya. Berarti Rere jatuh cinta dengan pria yang dijodohkan orang tuanya. Kenapa nih? Aku bingung nih ngomongnya harus gimana sama kamu. Bingung? Bingung gimana maksudnya? Re, pilihan kamu itu udah tepat. Kamu gak usah mikirin Tommy lagi ya. Tommy itu udah bohongin kamu. Dia bukan cowok yang dijodohin sama orang tua kamu. Hah? Aduh iya aku minta maaf ya Re sama kamu. Sebenarnya aku tuh udah mau bilang sama kamu dari kemarin-kemarin. Sebenarnya Tommy itu sepupu aku. Aku antar. Mulai hari ini, aku akan turutin semua yang kamu mau. Dan aku juga akan minta maaf sama penjualan durian itu. Gak perlu. Kamu tuh gak usah pura-pura lagi sama aku ya. Aku udah tahu semuanya dari Aini. Re, tunggu Re. Aku ngelakuin ini semua supaya aku bisa deket sama kamu. Kamu tuh ya, selalu aja ada alasan. Aku udah gak peduli lagi sama alasan kamu dan aku gak mau ketemu lagi sama kamu. Re, please. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon. Halo? Oh yaudah aku kesana sekarang ya. Yaudah, ayo aku antar. Ayo. Re, aku antar aja, Re. Re, kamu ngapain naik angkot? Re. Ayo sayang, kita nunggunya di motor aja ya. Gak mau, nanti papa bohong kalau kita langsung pulang, gak nungguin mama datang. Enggak, yuk. Loh, kok Ratu belum pulang? Ayo ibu antar sampai motor. Gak mau Ratu nungguin mama. Mama?
ya? Bukan tante, tapi mama. Iya, mama. Mama kan hari ini harus jualan, jadi kita anterin mama pulang dulu ya. Ratu nggak mau pulang, ah. Mau nemenin mama jualan. Gimana, kamu mau aku ajak ke rumah? Iya, nggak apa-apa kok. Asik, mama ikut Ratu pulang. Yaudah, kamu duduk aja dulu biar aku cari ke dapur, lagi pada ribet kali di dapur. Aku cari di dapur sih nggak ada, mungkin lagi pada tidur kali ya. Sayang, coba kamu cari di atas ya. Aduh, sakit banget. Aduh, maaf ya, Mi. Abah, Ambu. Abah sama Ambu ngapain di sini? Pi, Mi. Apaan sih? Aduh. Abah, turunkan. Berat. Pi, Mi, coba udah jelasin. Ini ada apaan kok rame-rame kayak gini sih? Oma, ini siapa? Mereka itu Oma sama Opa kamu juga. Karena mereka berdua orang tuanya Mama Rere. Asik! Sekarang Opa sama Oma Ratu ada dua. Ratu peluk, Mi, jangan kasih harapan palsu buat Ratu. Karena Kenan sama Rere tuh gak ada apa-apa. Dan Rere kesini juga cuma karena Ratu maksa mau dijemputnya sama Rere. Udah itu aja. Kenan, sebelumnya Mami minta maaf soalnya emang yang nyuruh Rere kesini itu ya Mami lewat Ratu. Soalnya Mami itu mau mastiin kalau Rere itu betul Rere yang ini. Abis kan Mami selama ini belum pernah ketemu sama Rere. Terus yang nyuruh orang tuanya Rere kesini juga ya Mami juga. Tunggu deh. Jadi yang dijodohin sama Rere itu Kenan. Jadi waktu itu yang Mami mau tunjukin fotonya itu foto Rere. Nah, itu dia Kenan. Waktu Mami kasih fotonya ke kamu, kamu enggak mau lihat kan? Ya udah, Mami kasih aja sama Ratu. Terus Ratu lihat, ini Mama ya? Gitu. Pantesan aja pas Ratu ketemu sama Rere langsung panggilnya pakai Mama. Ya udah, sekarang enggak ada alasan lagi buat kalian untuk menolak perjodohan ini. Kecuali kalau kalian mau melihat Ratu sedih. Kalau Kenan sih nggak masalah, Pi. Tapi nggak tahu deh kalau Rere. Soalnya yang Kenan tahu, Rere udah punya calon suami. Enggak kok. Orang itu udah bohongin aku. Dan aku juga udah nggak ada hubungan apa-apa kok sama dia. Yang aku takutin tuh cuma satu. Aku tuh nggak bisa jadi mama yang baik buat Ratu. Ya, tadinya kan aku keluar rumah, terus aku jualan sop buah. Gara-gara aku takut gak bisa ngurusin anak. Pas aku tahu dari teman aku kalau kamu udah punya anak. Mama baik kok sama Ratu. Ratu sayang Mama. Ratu mau Mama.